Allah. Yakin, lebaran kali ini kita tidak menerima tamu dan tidak bertamu. Yakin. Bagaimana dengan bagungku? Saudara-saudara, tidak usah takut. Mati itu urusan Tuhan. Sudah, tidak usah ngurusi orang lain. Mari kita awali dari diri kita sendiri. Kita awali dari keluarga kita sendiri. Aturan pemerintah kan sudah jelas. Lebaran tahun ini di rumah saja.